saudaraku muslimin dan muslimat di mana saja berada, terkhusus di tempat-tempat terjadinya musibah, ya jadikanlah momen ini sebagai jalan untuk kita banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan tobat dan istighfar inilah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dalam kepada negeri kita. Lo ahlal qura amanu wattaqau la fatana alaihim barakatun minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Media Sunnah Ajaya.